Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di Jumat terakhir kita di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal kita di tahun yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang diterima tidak bisa dianggap sedikit, dan amal yang ditolak tidak bisa dikatakan amal yang banyak. Dari karena itu, hendaklah kita senantiasa lebih memprioritaskan dan lebih mementingkan bagaimana cara agar amal kita diterima, ketimbang daripada memperbanyak amal namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, wa innad dunya gadir tahalat mudbirah. Beliau mengatakan dunia semakin menjauh. Wal akhirah qad atallat mugbilah. Sedangkan akhirat semakin dekat. Beliau menggambarkan kehidupan dunia ini. Pertemuan kita yang telah lalu tentang cerita Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arullah, ketika melihat Rasulullah tidur di atas pelepah kurma yang membuat belakang beliau membekas, sampai beliau menangis dan terbangun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mayubkiki ya Umar, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Sayyidina Umar menjelaskan tentang tangisan tersebut. Beliau mengatakan, saya teringat Raja Kaisar, Raja Kisra, dan apa yang mereka miliki dari dunia, sedangkan engkau wahai Rasulullah tidur di atas sesuatu yang membekas di belakangmu, sangat sederhana. Maka Nabi mengatakan, ulaika ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya wa nahnu aqwamun ukhirat lana tayyibatuna fil akhirah. Mereka adalah sekelompok orang-orang yang disegerakan keindahannya di dunia, sedangkan kita disimpan keindahan kita, kemudian kehidupan yang mewah nantinya di negeri akhirah. Dari situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelajaran kepada kita bahwa utamakan sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang sementara. Bagaimanapun mewahnya hidup seseorang di dunia, maka kemewahan itu akan berakhir. Dan sesederhana apapun seseorang hidup di dunia, kesederhanaan itu juga akan berakhir. Akan tetapi kebahagiaan di negeri akhirah adalah kebahagiaan yang sifatnya selama-lamanya, dan kebahagiaan di dunia adalah sifatnya sementara. Maka dari karenanya Nabi menganjurkan untuk memprioritaskan dan mengutamakan sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang sementara. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Innad dunya gadir tahallat mudbirah. Innad dunya gadir tahallat mudbirah. Kata Sayyidina Ali, innad dunya gadir tahallat mudbirah. Dunia semakin tertinggal di belakang, menjauh. Wa innal akhirata qad athallat mugbilatan. Sedangkan akhirat semakin dekat, semakin terlihat.
Itulah hakikat hidup. Dunia yang kita pada awalnya lahir, semakin hari ganti, semakin hari yang kita lalui, minggu, bulan dan tahun, semuanya menjadikan kita meninggalkan terhadap dunia semakin jauh. Dan yang terlihat di depan mata kita adalah akhirat. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, walikulli wahidatin minhuma banun. Setiap salah satu dari keduanya itu terdapat orang-orang yang mempunyai ketergantungan dengan salah satu dari keduanya itu. Bisa jadi dikatakan anak dunia, bisa jadi dikatakan anak akhirat. Wah, kita yakin tidak ada di antara kita yang mau dikatakan anak dunia. Kita maunya bahwasanya kita ini termasuk orang yang mengejar akhirat. Likulli wahidatin minhuma banun. Setiap salah satu dari keduanya itu ada orang yang mencintainya. Ada para pencinta dunia, ada para pencinta akhirat. Naam. Maka pesan beliau, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian orang-orang yang mengejar akhirat, janganlah kalian menjadi orang yang pengejar dunia. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengejar dunia, tapi jadilah orang yang mengejar akhirah. Kenapa wahai Imam Ali? Beliau mengatakan, fa innal yawma amalun wala hisab. Saat ini adalah waktunya kita beramal, bukan waktunya kita untuk diperhitungkan segala amal kita. Ini hari ini. Hari ini kata beliau, fa innal yawm amalun wala hisab. Hari ini adalah hari yang mana kita hanya punya kesempatan untuk beramal. Tidak ada diperhitungkan. Saat ini tidak ada diperhitungkan. Apapun yang kita amalkan semuanya sama. Kadang-kadang orang yang maksiat dengan orang yang taat hampir sama. Bahkan maaf, orang yang maksiat hidupnya lebih mewah daripada orang yang ahli taat. Bahkan orang-orang yang ketertinggalan melaksanakan kewajiban hidupnya lebih mewah daripada orang-orang yang konsisten dan totalitas di dalam melaksanakan segala ketaatan. Akan tetapi pernah kita sampaikan, terlalu murah dunia ini untuk dijadikan balasan dari ketaatan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Ketika dunia terlalu murah dijadikan sebuah ganjaran bagi keistigamahan seseorang terhadap totalitasnya seorang hamba dalam mengerjakan kewajiban dan segala syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia bukanlah tolak ukur kemuliaan yang dimiliki seseorang, dan balasannya adalah melebihi daripada apa yang didambakan oleh seseorang di dunia. Dari karenanya tadi malam kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang balasan bagi orang yang beriman dan melakukan amal saleh, yaitu di antaranya adalah surga. Yang mana surga itu adalah merupakan mazhar, gambaran dari ridha-Nya Allah. Memang para aulia wassalihin mereka tidak beramal untuk mengejar surga. Yang mereka kejar dalam beramal sehingga tidak kenal lelah, sehingga mereka berani melewati sebuah rintangan dan halangan di dalam menggapai ridha-Nya Allah. Di dalam
ibadahnya, di dalam ketaatannya, bahkan di dalam dakwahnya menyampaikan kebenaran. Mereka tidak pernah takut dengan celaan orang yang mencela. Di antaranya Al-Habib Syahid, ayahanda dari guru mulia Al-Habib Umar, yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana beliau tidak pernah takut akan celaan orang yang mencela beliau, bahkan beliau rela musnah untuk agama. So, ada orang yang rela musnah untuk dunia, ada orang yang rela musnah untuk agama dan akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian orang yang mengejar akhirat, jangan menjadi orang-orang yang mengejar dunia. Sehingga orang-orang yang membunuh beliau pada saat itu beranggapan agama Allah padam, cahaya Allah akan sirna. Ternyata semua itu hanyalah keinginan dari seorang makhluk yang mendapatkan kebinasaan. Akan tetapi yuridu naliyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah senantiasa akan menjadikan cahayanya itu sempurna terang benderang meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dan bagaimana Allah menjadikan semua itu terus berjalan sampai pada saat ini, jadilah pondok pesantren Darul Mustafa yang ada di Tarim menjadi pusat yang dituju oleh orang-orang yang ada di dunia, menjadi pusat ilmu pengetahuan murni ahlus sunnah wal jamaah yang dituju oleh orang-orang yang ada di dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Begitulah sesuatu yang dilakukan dengan perjuangan akan membuahkan hasil sesuai pengorbanan yang dia lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita dapatkan. Seberapa besar pengorbanan yang kita korbankan, maka sekedar itulah sebuah anugerah yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan bagaimana pada saat itu tanggal 29 Dzulhijjah, Habib Umar ke masjid bersama ayahnya. Dan pada saat itu mereka tidak ada taksir, tidak ada kekurangan dan tidak ada kesalahan, keteledoran di dalam menghidupkan sunnah bersegera untuk menuju ke masjid di hari Jumat. Mereka datang lebih awal. Abah beliau meletakkan rida, selendang, ini selendang. Setelah meletakkan selendang, kemudian setelah membaca apa yang harus dibaca di hari Jumat, sampailah waktu untuk tanda tangan karena menjadi tahanan kota. Padahal sudah dinasihati oleh sahabat-sahabat beliau untuk diam sejenak karena mereka sangat bengis dan lain sebagainya. Bahkan ada yang memerintahkan untuk pindah hijrah ke Jeddah, ke Saudi, tapi beliau tidak mau. Dan beliau beralasan para sahabat dahulu mereka rela menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencari syahadah, untuk mencari syahid. Sekarang syahid, kata beliau, kesempatan untuk mati syahid ada di kampung halaman kita, kenapa kita harus lari? Ini keberanian yang luar biasa. La yakhafuna lawmata la'im. Sampai waktunya tanda tangan, selendang ditinggal. Dan ketika berdiri, beliau kembali, dan umur Habib Umar 19 tahun. Maka beliau menyerahkan semua kunci-kunci
yang itu adalah titipan-titipan penduduk Tarim setempat kepada beliau, diserahkan ke Habib Umar. Sehingga dikatakan seakan-akan di situ bagaimana beliau menyerahkan semua asrar, rahasia-rahasia kemuliaan kepada Habib Umar. Diambil. Yaitu beliau masuk ke kantor mereka pada saat itu yang ada terdapat di Pasar Tarim. Kemudian sampai waktu Jumat, Al-Habib Muhammad tidak kunjung kembali. Khutbah dikumandangkan, kemudian ini sebagainya. Sampai selesai khutbah, Habib Muhammad pun tidak kembali. Bayangkan pada saat itu hati seorang anak yang berusia 9 tahun masih mengharapkan kasih sayang seorang ayah, mengharapkan ayahnya kembali. Akan tetapi pada saat itu Habib Umar hanya melihat kanan kiri. Aina abui, mana ayah saya? Mana ayah saya? Maka ada saat itu salah seorang habaib yang tua mengatakan, udah pulang ke rumah, sampaikan di rumah bahwasanya begini begini begini. Sampai pada akhirnya Habib Umar tadinya berangkat dengan abah yang memakai selendang, sekarang pulang hanya selendangnya yang dibawa oleh Habib Umar. Namun setelah itu di rumah diatur, kitab-kitab abah beliau ditempel di dinding, kemudian ditutup pakai tanah supaya jangan sampai hilang, diambil oleh mereka. Kemudian kakak Habib Umar pada saat itu berada di Dawaan jauh, Al-Habib Ali Al-Mashhur dihubungin bahwasanya yang terjadi begini-begini, maka cepat balik ke Tarim. Maka Habib Ali Al-Mashhur tidak langsung, beliau atur dulu yang menggantikan beliau di majelis-majelis. Ini kata Al-Habib Ali Al-Jufri, pembelajaran kegiatan yang sudah kita jalankan, usahakan jangan sampai pernah libur meskipun ada orang yang mengganti di sana. Begitulah perjalanan hidup orang yang mulia, pasti akan melewati sebuah rintangan-rintangan yang besar. Dari karenanya tadi malam, subhanallah, hal yang sangat tidak diduga, dan ulun pun sangat memikirkan, di antara yang ulun pikirkan jemaah sudah kelamaan dan lain sebagainya, waktu sudah molor. Ternyata ketika ulun pulang, habis dari Sabilal pulang sampai ke rumah, baru satu kaki melangkahkan ke rumah, ternyata masuk SMS adalah tausiah dan pesan Habib Umar untuk orang yang hadir tadi malam. Begitulah. Ya insyaallah kita tunda di malam Jumat yang akan datang untuk mendengarkan pesan-pesan beliau serta doa beliau dan untuk orang yang hadir di acara tadi malam dan malam Jumat yang akan datang, insyaallah. Baru satu kaki masuk ke rumah, masuk itu SMS, dan itulah di sela-sela padatnya beliau, dan beliau itu belum lihat merekamnya itu. Memang dari jam 8 waktu kita setempat, itu kawanan ulun yang udah selesai mengerjakan studinya dan tinggal di Tarim mengatakan, Habib Umar menyebut nama antum dan menyebut nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Namun karena proses ke di upload ke media sosial terlalu lama, sehingga waktunya pun tidak bisa dikondisikan. Dari karenanya tadi malam ulun pun rasanya campur aduk, rasa kedanyaman dengan jemaah, rasa ya begitulah. Tapi semua apa yang terjadi insyaallah pasti akan mendatangkan kebaikan. Nah wahakadha. Dan ketika ulun tahun 2005-2006 sampai di Tarim, Habib Umar itu mengadakan Jalsatul Itsnain atau majelis malam Selasa. Beliau adakan di mana? Di halaman kantor yang dulunya menyiksa para ulama. Kantor umpama sebelah sini, ini jalan tempat parkir, di tempat parkir itu diadakan.
pengajian majelis malam Selasa. Luar biasa. Bagaimanapun, dan diceritakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan Abu Jahal? Mereka sudah sepakat untuk mengepung rumahnya Nabi Muhammad. Kemudian di depan pintu Nabi Muhammad, siapa yang jaga? Semua pemuda-pemuda kabilah yang telah dilengkapi dengan tombak dan senjata. Ketika Muhammad keluar, langsung ditombak semuanya, langsung dibunuh. Jadi tidak ada yang disalahkan dari suku siapapun, semuanya membunuh Muhammad. Itu adalah strategi orang-orang kufar yang berlaku sampai akhir zaman. Sekali lagi, itu strategi orang kufar yang berlaku sampai akhir zaman untuk memadamkan cahayanya Allah. Ketika itu Nabi Muhammad santai dalam rumah, menyuruh Sayyidina Ali tidur di atas kasur beliau. Abu Jahal dengan matangnya rencana mereka, strategi yang mereka lakukan, ternyata apa yang mereka dapat? Semua imkaniyah, semua strategi mereka, semua apapun yang mereka punya, tidak ada apa-apa di hadapan kudratnya Allah. Ternyata apa? Hanya dengan mengantuk, semuanya tertidur pulas. Nabi Muhammad keluar dari rumah tidak terburu-buru, dengan begitu santainya, sambil mengambilkan pasir ditaruhkan di atas kepala mereka masing-masing, dan beliau keluar dengan begitu santainya. Dikatakan begitulah strategi yang mereka atur untuk menghancurkan agama Islam, semuanya akan menjadi debu, tidak ada berharga, tidak ada apa-apa, tidak ada, tidak akan pernah terjadi, semuanya jadi debu. Keluar, ketika keluar masuk, subhanallah, mereka terbangun, Abu Jahal terbangun, ternyata yang di dalam bukan Nabi Muhammad akan tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitulah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemani oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Disinilah yang namanya dakwah, yang namanya melakukan kebaikan, tidak bisa kita lakukan secara sendiri, harus ada orang yang menolong kita kanan dan kiri, depan dan belakang. Ala kulli hal, fa innal yawma amalun wala hisab. Sekarang ini hanya ada kesempatan untuk beramal, dan segala amal kita masih belum diperhitungkan. Wa inna ghadan hisabun wala amal, dan besok, maksudnya besok di akhirat, hisabun, akan ada hari perhitungan, diperhitungkan segala apa yang telah kita lakukan. Sampai digambarkan dalam Al-Quran, sebiji dzarrah, dzarrah itu kan sebiji sawi yang sangat kecil, yang hampir tidak terlihat, terlihat pada saat itu. Wa ghadan hisabun wala amal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Dari karenanya, semua apa yang kita lakukan, pertanggungjawaban, jangankan maaf-maaf, jangankan untuk nikmat yang Allah berikan, kita kerja di suatu perusahaan ada pertanggungjawaban. Dikasih orang 10 juta, nih 10 juta. Nanti ada pertanggungjawaban. Untuk apa aja 10 juta dipakai? Tapi kalau dunia, bisa aja minta nota kosong. Umpama ada perbaikan apa, minta nota kosong, sekian nota kosong. Dibuat-buat agar 10 juta selesai. Bahkan kalau bisa minus 10 juta. Ada lagi tambahannya 5 juta. Bisa aja minta apa namanya? Kuitansi kosong. Minta nota kosong, masya Allah, diisi dengan semaunya. Itu di dunia, tapi di akhirat la yakhfa minkum khafiyah, kecuranganmu akan engkau tuai nantinya akibatnya besok di negeri akhirat. Hati-hati, akan ada pertanggungjawaban. Dunia aja ada pertanggungjawaban, diangkat menjadi ketua ini, diangkat menjadi kepala ini, diangkat menjadi ini, pada akhirnya
akan ada pertanggungjawaban. Apa pertanggungjawaban? Apalagi kita hidup di dunia. Kullukum ra'in, setiap kita pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanyakan tentang kepemimpinannya. Ini Jumat terakhir kita di tahun 1445. Dan besok hari Sabtu adalah hari terakhir kita. Kita dianjurkan untuk setelah asar membaca doa akhir tahun, dan setelah maghrib di hari Ahad membaca doa, di malam Ahad membaca doa awal tahun. Mudah-mudahan tahun yang kita lalui bahwa segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan tahun yang akan datang bawa keberkahan insyaallah. Dan semoga kita makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, sampai pada akhirnya kita jadi orang yang dianggap baik oleh Allah. Biarkan di mata manusia, yang penting di mata Allah. Wa inna ghadan hisabun wala amal. Besok hanya ada hari perhitungan, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Maksudnya apa? Yani aktsiru minal amal fi min hadza fi hadzal yaum. Perbanyaklah beramal selagi kita masih hidup di dunia. Amal itu apa aja? Apa aja? Jangan dikira amal itu hanya salat, hanya puasa, apa aja? Tadi malam belum sampaikan, amal soleh itu adalah amal perbuatan yang mendatangkan ridho Allah, itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Setiap perbuatan yang mendatangkan ridho-Nya Allah, yang menjauhkan kita dari murkanya Allah, maka itulah yang disebut dengan amal soleh, amal baik. Apa aja amal baik? Mumpung di dunia, kalau bahasa kitanya, pakai ilmu tampulu. Tampulu, orang kalau sarwan pakai ilmu tampulu, masya Allah makannya gancang. Kenapa? Tampulu sarwan, tampulu jer. Di pengantenan, tampulu pengantenan, menggani'i, kena makan, kantongannya sudahnya sup sekantongan, soto sekantongan, gaduh-gaduh sekantongan, masya Allah pakai ilmu tampulu. Bahasa ini mumpung tampulu kita hidup, yuk ambil sama-sama kesempatan kita. Dan kita masuk surga bukan hanya satu pintu, macam-macam pintunya, ada pintu ini, pintu itu, pintu ini, dan sebagainya. Dan hendaklah ada dalam diri kita satu amal yang menonjol, yang menonjol, oh ini kita pakai itu mumpung hidup, mumpung ini, mumpung sehat, mumpung masih ada uang, mumpung masih punya kekuasaan, mumpung yang punya jabatan, mumpung masih punya jabatan, ayo kerjakan kebaikan. Jangan sampai mumpung masih menjabat kita ambil duitnya, mumpung masih menjabat kita habiskan uangnya, lah itu salah. Harusnya mumpung kita punya wenang, mumpung tanda tangan kita masih dihargai, akan ada nanti tanda tangan kita tidak berharga lagi. Mumpung ucapan kita, instruksi kita masih didengar oleh orang lain, ada kalanya instruksi kita tidak akan pernah dipedulikan oleh orang lain. Mumpung semuanya ada waktunya. Aktsiru minal amal fi hadzal yaum, selagi di dunia perbanyak amal. Fa innakum la taqdiruna ghadan 'alal amal, karena kalian besok sudah tidak mampu lagi untuk melakukan amal apapun. Dari karenanya tidak ada permintaan orang yang telah meninggal dunia, melainkan untuk kembali ke dunia tidak ada permintaan orang-orang tidak ada permintaan orang yang telah meninggal dunia untuk kembali ke dunia, melainkan adalah untuk melakukan amal soleh yang dulunya mereka tinggalkan selama hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Mudah-mudahan ini Jumat terakhir kita, jangan lupa waktu setelah asar hari Jumat waktu Fatimiyah. Jangan lupa Jumat terakhir di tahun ini, jangan lupa salawat umminya 80 kali. Siapa yang membaca salawat man salla alayya, kata Nabi Muhammad, man salla alayya ba'da asri yaumil jum'ah 80 marrah ghafarallahu lahu dhunub 80 sanah. Siapa yang bersalawat kepadaku 80 kali setelah asar hari Jumat, Allah ampuni dosanya selama 80 tahun.
Kemudian sahabat bertanya, "Kaifas shalah alaiki ya Rasulullah?" Bagaimana salawatnya? Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima." 80 kali baca. Dalam satu riwayat ditulis ibadah 80 tahun. Begitu. Itulah waktu yang sangat luar biasa, waktu mustajabud doa, yaitu setelah asar hari Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, semoga tahun yang telah kita lalui segala amal kita diterima oleh Allah, segala kekhilafan, kesalahan, keteledoran kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah, dan mudah-mudahan tahun yang akan kita sambut bersama menjadi tahun yang membawa keberkahan bagi kita, bagi kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita makin menjadi hamba yang lebih baik di tahun yang akan datang, hamba yang semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.